Udah dari Pantai Karang, hari ini gue akan melakukan sesuatu yang pertama kalinya dalam hidup gue. Ini sepertinya susah sekali nih ya. Bersama Joni Agung nih, gue akan melakukan yoga. Karena Joni Agung sangat tepat untuk belajar nih ya. Nanti sekarang kita ngobrol-ngobrol nih. Ini beneran gue baru pertama kali yoga. Oh udah mulai, yuk. Gas. Tarik nafas dalam dari hidung, lepas nafas, tarik ke arah dada, ulangi beberapa kali, tekan ke depan. Jadi kami melakukan ini biar nanti pada saat melakukan sikap suka asana biar lebih ringan lututnya. Oke, putar ke arah yang berlawanan. Ya cukup, buka kakinya selebar bahu. Tarik nafas dalam, angkat kepala mendongak, jauhkan dagu dari dada, lihat ke atas. Tekan, rasakan tubuh Anda memanjang. Ya, exhale, lepas nafas, forehead down, turunkan kepala semampunya. Ya, oke, cukup. Luruskan kaki kiri ke depan, tarik kaki kanan, tempelkan telapak kaki di paha kiri bagian dalam. Pegang betis, cukup. Forehead up, lihat ke atas. Tempelkan kedua lengan dengan telinga, kita bangun, tarik nafas dalam, angkat, up. Ya, lepas nafas, putar badannya ke kanan, twist. Tangan kiri letakkan, tarik lututnya, tangan kanan di belakang. Lakukan beberapa kali, tarikan dan hembusan nafas. Bernapas. Oke, cukup. Kita ganti kaki, luruskan kaki kanan. Ya, perlahan dorong pinggang bagian bawah ke depan, turun. Raih jari-jari kaki atau betis. Ya, tempel kedua lengan dengan telinga, tarik nafas dalam, bangun, angkat, up. Ya, twist, lepas nafas, putar badannya ke kiri. Lihat ke belakang. Tarik nafas dalam, angkat tangan kiri ke atas, up. Lepas nafas, turunkan tangan kiri ke arah telinga. Arahkan perhatian ke pangkal paha, gerak-gerakkan lututnya. Ya cukup, tarik nafas dalam, angkat kepala mendongak, forehead up, lihat ke atas, jauhkan dagu dari dada, rasakan tubuh Anda memanjang. Oke, lepas nafas, dorong pinggang bagian bawah, turun ke depan. Open your chest, tekan pinggang bagian bawah, lihat ke atas, bernapas. Oke, cukup. Mungkin kita ambil sikap suka asana, lututnya udah bagus, tarik tumit ke arah plexus, langkangan, susul dengan kaki kanan di depannya, siapkan tangan di dada, tarik nafas dalam, open your arm, wide, angkat tangan ke atas, right to the ceiling, ke atas, lurus, lepas nafas, buka kembali ke dada. Oke, letakkan tangan di atas lutut, teman-teman kita akan mulai melakukan yoga asana. Mari kita cakupkan tangan di dada. Kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan, kepercayaan atau cara Anda masing-masing. Silakan berdoa mulai. Everyone, do your own morning prayer. Ya, berdoa selesai. Kita akan kuatkan sugesti kita dengan melakukan pranayama. Pranayama adalah berlatih napas. Kita akan menarik nafas dalam, setelah itu akan mengeluarkan suara U. Baiklah teman-teman, kita ambil sikap Vajrasana. Biarkan lutut meregang. Ya cukup, buka lututnya sedikit, kita berdiri dengan lutut. Kita ambil sikap kamel. Angkat tangan kanan ke atas, dorong pantatnya ke depan. Lepas nafas, turunkan tangan kiri ke arah tumit kiri. Ulangi, tarik nafas dalam, angkat tangan kiri ke atas. Lepas nafas, turunkan tangan kanan ke arah tumit. Iya, angkat tangan kanan, tarik nafas dalam.
Bones, tahan posisi niki. Pain shoe balance, kalau sudah seimbang, both hand down. Turunkan kedua tangan. Cukup. Kita bawa tangan ke depan, ke ujung matras. Kita ambil sikap meja. Perhatikan tangan sejajar dengan bahu, lutut sejajar dengan pinggul. Oke, exhale, scroll your back agar punggungnya melengkung tinggi seperti kucing lagi marah. Kepala mendongak, lihat ke atas. Sekan. Oke, exhale, lepas napas. One last time, tarik napas, lihat ke depan, angkat. And pose. Langsung posisinya jangan dirubah, kita akan bangun adu muka sona sana, gunung. Ya, siapkan kaki kiri, angkat menjulang tinggi. Ayunkan ke depan, ke ujung matras, kaki kanan. Gantungkan kepala. Oke, buka tangannya lebar, perlahan angkat up. Satukan tangan di atas. Oke, siapkan tangan di dada, tarik nafas dalam, open your arm wide, tarik nafas, angkat ke atas. Ya, lepas nafas, jauh, turun, menyelam ke alas. Buka tangannya, turun. Turunkan lutut, turunkan dada. Dorong tubuhnya ke depan, tarik nafas, cobra. Ya, gunung, lepas napas. Kiri kanan ke depan. Buka tangan, angkat, bangun, tarik napas dalam. Ya, kembali ke dada. Kita akan lanjut dengan squat lain. Virabhadra, tarik napas dalam, buka tangannya lebar, angkat ke atas. Lepas napas, turun jauh menyelam ke alas. Kaki kanan jauh ke belakang. Turunkan tangan kanan ke paha, angkat tangan kiri, tarik. Lihat. Turunkan siku kiri di atas lutut kiri. Angkat tangan kanan, straight lurus ke atas. Napas. Ya, perlahan, turunkan tangan kanan ke arah telinga. Napas. Trikona asana, luruskan lutut kiri. Pegang pergelangan kaki. Ya, cukup. Langkahkan kaki kiri ke belakang. Gunung. Angkat tumit, dorong badannya ke depan. Turunkan lutut, dada, dagu. Tarik napas ke depan, cobra. Gunung, lepas napas. Kiri kanan ke depan. Buka tangan lebar, bangun angkat up. Kembali ke dada. Kita lakukan sesi kiri, tarik napas dalam, angkat up. Lepas napas, turun jauh menyelam ke alas. Kiri jauh ke belakang. Tepuk lutut kanan, kedua tangan. Napas. Ya, cukup, rentangkan kedua tangan. Napas. Putar tangan kanan ke depan. Ya, turunkan tangan kiri, angkat tangan kanan ke atas. Lihat. Ya, cukup. Turunkan tangan kanan di atas lutut. Lihat tangan kiri. Perhatikan kaki kanan lurus. Kaki kanan ke belakang, gunung. Angkat tumit, dorong badannya ke depan, plank. Turunkan lutut, dada, dagu. Cobra. Ya, gunung, lepas napas. Kiri kanan ke depan. Buka tangan lebar, angkat up. Lepas napas, kembali ke dada. Ya, yes, bebaskan tangan anda. Tarik napas, menggapai langit, dorong badannya ke depan. Lepas, turun. Kaki kanan jauh ke belakang, turunkan lutut kanan. Anjani ya, tarik napas. Oh,
Ya, cukup. Tarik kaki kiri ke belakang, gunung. Kobra. Gunung, lepas napas. Kaki kanan ke depan. Anjani. Tarik napas, menggapai langit. Satukan tangan di atas. Lepas napas, turun. Kiri ke belakang. Turunkan lutut kiri. Anjani. Ya, cukup. Gunung. Kiri ke depan. Anjani. Ya, cukup, berdiri. Langkahkan kanan ke depan. Menggapai langit. Oke, turunkan tangan ke dada. Bebaskan tangan dada, cukup. Turun, kita jongkok. Oke, kita angkat tangan. Ya, kita angkat pantat sedikit. Up. Tahan. Bawa tangannya ke belakang, tahan. Oke, lagi ke atas, depan, tahan sebentar. Ya, kita tunggu yang duluan lututnya panas, silahkan duduk. Gua. Sekarang berbaring di sawah sana. Jadi ini hari ini yoganya pendek. Buka mata, sadari nafas, sadari tubuh Anda, gerak-gerakkan jari kaki, jari tangan. Iya, tangannya main juga. Ya, peluk kedua lutut, goyang-goyangkan ke kiri ke kanan berapa saat. Silakan ambil sikap duduk. Kita akan lakukan pranayama. Oke, pertama kita akan lakukan bastrika. Jadi siapkan tangan di sebelah telinga. Tarik nafas, angkat, up. Lepas. Nafas. Lepas, napas, lepas, napas, lepas. Ayo cukup, mulai entah kan? Dari hidung ya, dari hidung, dari hidung. Oke, cukup, atur napas ya. Mari kita mulai, tarik napas dalam dari hidung. Bisa panjang terus saja, jangan ikut-ikutan saya. Kita ulangi yang nomor 2, U. U boleh, U boleh. Tarik napas dalam. U. Oke, pelan-pelan, within close your eyes, pejamkan jendela mata Anda. Bernapas ringan, hanya didengar oleh telinga sendiri. Mari cakupkan tangan di dada. Kita berterima kasih kepada jiwa atau roh yang berlabuh dalam tubuh. Berterima kasihlah kepada kebesaran dan kemurahan Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan keluarga. Berterima kasihlah kepada tempat ini, Pantai Karang, yang sudah memberikan kita ruang dan waktu untuk berlatih asanas pagi ini. Terima kasihlah kepada sang penemu yoga dan pertiwi. Selanjutnya gosok-gosokkan tangan Anda. Kita lakukan self hypnosis. Kita hypnosis diri kita sendiri. Katakan saya sehat, saya damai, dan saya berbahagia. Setelah itu hentikan, biarkan kata-kata itu direkam oleh alam bawah sadar Anda. Karena komit, saya sehat, saya damai, dan saya berbahagia. Berikan pijatan-pijatan kecil pada bagian tubuh Anda. Sayangi tubuh Anda. Ya, jangan lupa terakhir bungkukkan sedikit tubuh, kita getarkan bagian ginjal di belakang ya. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk bersama saya hari ini. Jadi teman saya Gopar,
dan teman-teman dari Bir Singaraja yang mensupport saya untuk mabuk. Jadi kalau dulu kemana-mana mabuk mesti minta uang sama istri, sekarang mabuk dibayarin. Oke teman-teman, kita teriakkan, yel doa kita bersama, harapan kita bersama, sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani. Okay. Yang semangat, 1, 2, 3, Seger, Oger, Seger, Oger, Seger, Oger. Mantap. Terima kasih Kang Yang Munigodumun, Sinar Pritya untuk Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga bermanfaat. Ini Joni, Haji Joni, baru sekali ikut yoga. Harus terus ikut ya. Gak bisa ini loh, apa megang kaki, iya, gitu. Megang lutut, yang gerakan-gerakan yang apa itu belum bisa. Terus apa namanya, Haji Joni ini kan badan lu besar daripada saya. Iya, jauh. Kan bisa lentur gitu ya? Ya karena dilatih. Nanti ada teorinya, saya kasih rahasianya. Oh, iya. Untuk melenturkan badan? Ada rahasianya. Untuk goalnya biar lebih cepat. Oh, itu ada trik-triknya. Ada rahasianya. Karena belajarnya biar cepat. Haji Joni di sini berarti yoga sudah berapa lama nih? Di sini saya yoga untuk sendiri aja sekitar 2-3 bulan. Jadi ada 1-2-3 orang ikut, terus akhirnya rame-rame, akhirnya saya butuh mikrofon yang tadi itu. Jadi seperti udah kalau sekarang hitungannya 14 tahun. 14 tahun? Iya. Dan ini katanya nggak berbayar ya? Iya. Oh iya? Iya. Kenapa nggak ada tarifnya, Haji Joni? Ya, di sini bagian pelatihan saya, pelatihan hidup. Jadi berbagi potensi yang ada dalam diri. Jadi itu kita bagikan. Karena saya juga ingin tahu pesan dari leluhur saya. Jadi satu hal yang kamu bisa donasikan akan tidak pernah habis, yaitu knowledge, pengetahuan. Oh, oke. Jadi itu adalah kalau kita sebut yadnya, kita berdonasi yadnya, itulah donasi terbaik. Yang tidak akan pernah habis dari diri kamu, kamu akan donasikan kepada orang lain. Dan ya nggak pernah putus. Nggak pernah putus. Bener. Kalau duit kan bisa putus. Tapi itu konsep yang menarik loh. Ketika ada orang datang untuk yoga, ya udah ikut aja. Gitu. Ikut aja. Nggak ada regresasi, nggak ada. Ikut aja. Bawa matras, bawa diri kamu sendiri, bawa masalahmu. Nanti pulang sudah masalahnya agak menipis. Iya. Tapi esensi dari yoga itu apa sih? Kan gini. Saya kan baru pertama kali ikut yoga dan yang berasa banget adalah ini nafas ya yang lebih, lebih diatur gitu. Tapi esensi dari yoga itu apa sih sebenarnya? Kalau yoga itu kan berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya yug. Yug itu penyatuan, connecting. Jadi connectingnya itu pada saat kita melakukan olahraga yug, yang disebut kalau olahraga tadi itu kita sebut asanas. Asanas itu adalah olahraga dalam yoga, gerak. Jadi yugnya itu connectingnya pikiran menciptakan gerak, jembatannya nafas. Nah kalau kita tidak ada yug, tidak ada connecting, yaitu gimnastik, senam namanya, senam. Jadi nanti di sana ada unsur spiritualnya, kita masuk ke dalam diri, kita menyadari tubuh kita, kita arahkan gerakan kemana dengan nafas jembatannya. Jadi melakukannya secara meditatif. Dan ada pesan menarik dari Haji Joni tadi bilang kayak untuk apa ya, esensi disiplin dari yoga adalah tidak berperilaku buruk. Ya itu kalau dulu, zaman dulu kan orang yang melakukan yoga asanas ini kan banyak maharesi-maharesi yang dulu, zaman dulu. Mereka kan sanyasin. Sanyasin itu hidup mengasingkan diri di hutan. Jadi tahapannya mereka itu cuma 7 saja. Nah, sekarang manusia itu masuk ke alam ini, jadi tahapan nomor 1 dibikinkan disiplinnya itu, interaksi gitu sama teman. Jadi ada namanya, salah satunya ahimsa. Ahimsa tidak menyakiti. Sama makhluk lain ataupun tubuh kita sendiri dalam latihan kan. Kadang-kadang ada orang berlatih yoga kok dipaksa-paksa. Itu udah melanggar yang nomor 1. Ahimsa. Kedua ada namanya asteya. Tidak mengambil atau mencuri yang bukan milik kita. Itu disiplin awal yang namanya brahmacarya, haus dengan ilmu pengetahuan, selalu ingin belajar terus. Gitu.
Mantap. Setelah yang Yama Niyama Brata ini, 5 disiplin ini, 5 Yama, 5 Niyama, terus kita naik ke Pranayama, bernapas. Setelah bernapas baru asana segera. Pratyahara masuk ke dalam diri, memperhatikan diri gitu. Setelah itu baru kita ke Semedi terakhir itu. Jadi ya, tingkatannya 8 nih. Kadang-kadang orang nanya, yoga itu meditasi ya? Meditasi itu tingkat tertinggi dalam yoga. Iya. Yoga itu, yub itu bisa kita lakukan di mana-mana. Contoh, dalam nyetir aja, kita kan yub. Iya. Yub dengan jalan kita menuju kemana. Betul. Tanpa yub kita kacau. Berarti kalau misalnya yoga itu bisa dilakukan di mana-mana dan siapa saja, ya. Kalau misalnya untuk dalam artian pengajar gitu, apakah sertifikasi itu perlu? Ya, ini keren sekali pertanyaannya. Banyak sering khawatir kan dari teman-teman saya. Jadi sertifikasi itu sangat perlu kalau misalnya kamu mau cari uang dari yoga. Oh, kan kita bawakan ke mana-mana, tunjukin. Iya. Ini kan baru sekarang. Saya juga dulu pernah dikritisi dari beberapa praktisi yoga dari luar, memang datang sengaja mencari saya gitu. Saya bukan namanya dimaki-maki, akhirnya ditanya, kamu berani ngajar orang banyak ini tanpa sertifikat? Saya nggak ada sertifikat sama sekali. Oke. Saya terus saya tanya sama dia, kamu belajar yoga bukunya apa yang paling kamu suka? Dia bilang Serat Patanjali, karena si Patanjali yang pertama mengembangkan yoga. Jadi saya tanya, kamu pernah lihat sertifikatnya Patanjali? Nah itu saya bilang sama dia, perbedaan di dunia luar sama di Bali dalam ajar mengajar itu sangat jauh beda, Pak. Kalau di dunia luar, di luar Bali ya, jadi guru yang mencari murid. Oh, gurunya, iya dong. Enggak, gurunya mencari murid. Belajar sama saya. Iya, nunjukin sertifikat, cari murid kemana-mana, pasang pamflet kemana-mana. Kalau kita di Bali, murid yang mencari guru. Guru ya diam aja. Tapi nggak mau keluar-keluar bilang dirinya guru. Tapi itu esensi awal dari ajar mengajar, bukan yang dia? Iya, belajar ajar mengajar, iya. Karena zaman dulu kalau kita lihat, apa namanya, mau belajar silat. Iya, sesuatu itu kita mesti lihat dulu orangnya kan. Kan nyari orang yang pas. Iya, itu. Iya, itu. Maka di Bali sampai sekarang masih dipertahankan itu. Tapi ranahnya kalau mau ngajar di tempat-tempat yoga, maaf ya, di tempat di Ubo, di mana tuh, mesti bawa masuk sertifikat, karena mau cari uang. Oh, iya. Kalau di sini saya kan nggak cari uang, udah ada yang bayarin. Gila. Ini sesuatu yang, apa ya, ya dalam artian kalau ilmu gratis, banyak yang bertanya pasti, apa nggak sayang gitu ya, apa nggak bisa cari penghasilan dari sini gitu. Ternyata Haji Joni itu emang siapa aja datang aja nggak ada tiketing, nggak ada daftar, nggak ada registrasi. Bahkan ada orang yang ngumpulin orang banyak, bayar sana datangnya ke sini. Oh ya. Akhirnya teman-teman yang sering pelajar tuh ngomong sama saya, nih gini. Ujian kamu untuk berlatih. Iya. Ini benar enggak kamu bisa berbagi dengan gratis? Iya. Ya kan? Kita itu latihan kita kan. Betul. Tapi tadi saya lihat ya, di Joni ya. Dari segala umur, cewek cowok juga ada. Ya, ada. Enggak cuma cewek doang. Iya. Saya juga di sini kemarin lagi libur ini, saya juga ada murid dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oh, oke. Okay. Namanya kalau di sini susus raskul ya, dia tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Jadi saya ngajar yoganya 10 kali. Jadi saya datang ke kemana, saya ke mana, saya ajar yoga. Oke. Okay. Saya jadi banyak belajar dari dia. Oke. Okay. Caranya ngomong gerak-gerakan gitu. Oh iya. Jadi dari macam-macam yang sini kuli. Ada bully juga tadi. Iya, ini kebetulan kan awal setelah habis COVID ini, kalau dulu hampir setengahnya. Daripada mereka di hotel sana bayar 150, ini kan di sini duitnya pakai breakfast. Tapi Ji Joni ini punya burung merpati ya?
Iya, merpati di sini. Ya? Saya di sini kan selain yoga, saya juga di sini jadi wakil ketua kelompok nelayan. Ini kelompok nelayan. Oh, oke. Okay. Ya, jadi kita ya. Jadi untuk panti pendidikasi dan panti sanur, jadi panti sanur dibikin cantik. Saya punya ide sama teman-teman. Di mana kamu nongkrong, kamu percantik. Ya. Teman-teman juga bikin. Oh, ini makanya ini ya. Iya. Burung dara di mana? Ada di sana pohonnya. Dikasih makan pohon bisa kali ya? Iya, kasih makan. Bisa. Gimana? Oh, kacang. Nah, ini buka dulu kacangnya. Kacangnya. Ambil aja dia nanti cukup. Oh, bisa kesini? Iya. Siapa bisa bersiul keras? Ini. Paling dulu, terlihat. Tunggu di sini dia datang ya. Siapa bisa bersiul keras? Nggak ada musik. Ada tanya. Ambil dia sini, nanti sini dia sini. Gak usah keras, gak usah sil. Ada suara ini. Ah, panggil dia. Kita samper kali ya, Bri? Nah, sana ada orang. Oh, iya. Sweet aja bisa, keras dengar ya. Ah, sweet. Kurang keras saya suwilnya. Ah, itu ya. Ada dekat sana aja. Yuk. Tar dulu, Bu. Tar dulu, sebentar. Pindah, Rial. Pindah. Oh, udah selesai? Udah foto? Udah, aku nih kong anji, udah siki. Mantap, nah, abis ini. Ah, tapi dia takut nih gara-gara petir kemarin. Ah, tunggu. Makan ya. Oh, belum, Irfani belum. Takut walau Far. Iya nih, burungnya takut. Di Joni ini kayaknya burungnya takut sama saya nih. Takut sama lu ya. Iya, katanya ini cukup Far nih. Cukin. Jamu dipanggil. Iya, tumben takut ini tumben. Tapi enggak apa-apalah, tapi hari ini ada beberapa hal yang tidak perlu saya takuti. Yang pertama adalah yoga. Pertama kalinya yoga. Yang kedua katanya nih, Ji Joni ini juga nari juga. Iya. Bisa bareng gak nanti ikut? Boleh. Yoga kan boleh. Boleh, nari juga boleh, mesti tahu. Siap. Kalau di Bali namanya ngebatang limo. Ngebatang limo biar tahu caranya membuka tangan. Siap. Let's go, Ji Joni yuk. Experience the wonderful Bali with a new favorite local beer, Singaraja. Come and see how our nature welcomes you with excitement. Hear our stories through our arts and crafts. Smell something good? Taste the uniqueness of Bali through Singaraja. The best companion for all your local activities. Come and enjoy your best time in Bali with Singaraja, the new favorite local beer. Kali demen diaduk, diaduk, kali
Haleluya, haleluya di segeri asik. Wow, yeay. Betau, bisa makna irage mekejang dari bakat kenahan mengenang ane didong 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 kat kenahan para bisa makabar tege serta tenaga di beduran sedikit ingin bakat tunggulan seperti tangkap pegatan. Ale demam, ale demam, ale demam di adungi, adungi. Haleluya, haleluya di segeri. Ale demam, ale ale demam, ale demam di adungi, adungi. Haleluya, haleluya di segeri. Ale demam, ale demam, ale demam di adungi, adungi. Haleluya, haleluya di segeri. One more time. Ale demam, ale demam, ale demam di adungi, adungi. Haleluya, haleluya di segeri. Nyampe nih di kaki bebek house. Wah. Langlang jagat. Langlang jagat. Langlang buana. Langlang buana. Ini berarti sanggar ya? Sanggar. Oke, sanggar buat sanggar, tari. Sanggar ya buat tari namanya Langlang Jagat. Langlang Jagat. Kaki bebek house. Kaki bebek house. Kita boleh ikutan berarti. Iya dong, harus ini, sekalian ke Bali kan sekalian iya, iya. Kan belajar nari. Udah pemanasan. Ya, langsung kita. Ya, ya langsung ya. Pagi beli, iya beli ini gimana, bener gak ini? Oh iya, ini agam kanan dulu, ya ini. Oh, iya. Yang lain terus yeah. Jalan. Ini saya, agam enggak. Ya, yeah. Untuk ini? Ya, tinggi. Nah, terus, nah, suka. Lurus kaki, lurus. Ya, ini. Ah. Kalau bikin agam kanan, tumit kiri naik. Tumit kiri. Oh, tumit. Tumitnya. Oh, tumit ini. Iya. Ya. Oh. Tang ini. Iya. Naik lagi. Ini agam kanan. Oh. Sekarang. Tumit kedua naik, lutut dibuka, ya turun tumit kanan, tumit kiri masih, yeah. Nong nang sir putar kanan, nong dir angkat, pong dir nong dir neng, nong nang sir bagus, dir nong dek, pong dir nong dir, nong nang sir ya, dir nong neng, tumitnya nyentuh, pong ya, dir nong dir neng, nong nang dir panas pong, dir nong pong bagus, ikut terus. Ya. Nong nang sir, sekarang ulak-ulak nama ulak-ulak. Pergerakan tangan. Naik tangannya. Sirnong dirnong ni tekok. Ngompong. Tene taruh di. Ya, sirnong dir. Jari tengahnya yang kiri. Jangan gini. Ini. Ya. Dirnong 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 ni. Sekarang nama cegut kiri. Duduk. Deplak. Ya, bawah lagi. Ya. Mulai 1 2 3 4 ya kirinya dot ya tanjak pilas sekarang putar blah pong lagi jalan nong dir nong nang sir nong dir
nih fokus depan. Pong dir nun dir tongang sir dir dir non eh pong pilas kiri diam dir neno kaki kirinya nanya dir dir lap sekarang lagi dir nun dir neno nang sir nun dir dir non lagi cikot cikot dir digek pak angsa empat sang kiri mulai 1 2 3 4 kanan kanan yang nanya pilas sir dir irin jalan 1 dirindong dirinding 2 pilas kanan diam kanannya kaki kanan ya jiji kaki kanan naik ya tumit ya sekarang hitung 8 1 2 3 4 5 6 7 8 pernah play 1 2 3 4 5 6 7 8 irin sekarang 1 2 3 4 1 2 3 4 lanjut 1 2 lanjut 1 2 lanjut 1 2 teri panjang 1 2 3 4 5 ya mantap hari topeng keras Topeng keras. Tadi apa, apa namanya? Topeng keras. Topeng keras. 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 Oh keras. Ya jiwanya harus keras. Di dalam topeng mata juga harus begini. Ini namanya istilahnya mucuk alus. Oh gini. Kalau tidak begini nanti topengnya tidak kuat di dalam. Duduk 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 plak. Jelas plak. Cepat nih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Pak Made Sutejo, dipanggil di sini Made Cat. Selamat datang untuk Mas Gopal. Ya, makasih. Gopal. Makasih, Pak. Pergi jauh. Pergi jauh. Nah, saya lang-lang jagat pergi. Pergi jauh. Kok bisa pas ya? Iya. Capek. Gini doang capek. Sini. Kram sakit, sini sakit, sini sakit, sini sakit. Melototnya sudah dapat gua. Aji juga di sini sering di sini. Iya, Aji. Seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Selasa, Kamis. Oh. Tapi kadang-kadang sering bolos. Tadi topeng ya, keras, topeng keras. Skopar, ini namanya topeng keras. Oh. Ya. Ini karakter keras. Masuk ini namanya topeng keras. Topeng keras. Ya, nanti kalau Mas Skopar menari pakai ini. Pakai ini namanya topeng keras. Oh. Ya, ini sudah sering dipakai menari di pura-pura. Pakai ayah istilahnya. Oh iya. Ini pakainya gimana nih, beli? Di ini. Nah, nanti. Sekarang coba patut pegang. Coba. Coba buka. Buka aja, buka. Ya. Ya, ini caranya. Nah, naikkan. Yap, 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 yap. Nah. Turunkan. Oh, ada kelihatan. Ya. Ini dia. Ya, oh lupa saya. Nih, gelungnya ada. Tunggu, tunggu. Ada gelung. Udah gini aja lah, nggak usah buka-buka ya. Oh bisa ngaca deh, bisa ngaca. Ternyata muka gue lebih lebar ya daripada topeng itu. Ini namanya topeng, topeng apa? Topeng keras juga. Topeng keras. Sudah bisa lihat itu? Bisa. Dah. Kalau udah bisa lihat, naik turunkan aja. Naik turun aja. Ya, ya cari pasnya, cari pas. Biar nyaman. Oh oke okay, oke. Okay. Lihatnya ke dada, pas. Oh. Oke, mantap. Ya, ini gelungannya. Oh. Wah. Sama ganteng deh. Mantap. Ya. Dipakai ini ya, menari ya. Iya. Set. Gini ke pinggir. Ah. Set. Ya. Wah, ganteng. Mahapatih Gajah Mada. Patih keras, kuat, gua jauh. Saya siap. Ya, siap. Ya, 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 ya. Ya, kita mulai dengan atap kanan dulu. Kanan.
Putar kaki kiri Mas Kopar. Ya, angkat kirinya. Panah depan dulu, satu. Terus. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kanannya putar diam. Bulat. Panah depan. Kecil. Ya. Cepat. Angsal 4 kali, 1, 2, 3, 4, ya, biar ulat, bagus. Bojok sekarang, ulat, ya, ulat lagi, tangan naik, ulat, ulat. Pong, turun, ya, naik sekarang lagi, pong. Turun, naik, turun, sur, ulat, 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 ulat. Angsal 4, woi, 1, 2, 3, 4, dan sekarang pojok lagi. Ulap, ulap, ya, pon, sir turun, naik, pon, naik turun, sir. Sobat, jom, sir ya kakinya, satu ya, dua ya, bagus, tiga, empat ya, lagi, oh bagus, cak bagus, bong diam, diam ulap, ya ulap. Bajang, bajang kanan. Yes, enggak. Ya. Ya, yang lainnya lanjut. Ya, mungkin Mas Kopar sampai nih buka ya. Iya, iya. Ya. Ya. Mantap. Ya, jalan, satu, dua, ya, tiga, mulai, diam, satu, dua, satu, dua, putar, putar kiri, diam, diam, ini putar, ya, jalan. Satu, dua, diam. Sekarang pandang depan, diam, diam, ulap. Taruh, sir, naik. Satu, dua, banyak kiri. Ya, ini, lurus. Pandang pojok, ulap. Turun, buka, tutup. Sir, naik. Buang, pandang pojok. Sekarang naik turun, shoot, shoot, dan kiri mulai, satu, dua, tiga, jelas, shoot, jalan tiga, satu, belum, oh belum, belum, dua, ya. Tiga, baru cepat, iya, satu, dua, tuh, dua, terus, tar, tiga, go, go, ya. Gong. Ya. Ya, ikuti gong. Pilas kanan. Dua kali. Dua. Tiga. Empat. Ya, sekarang satu, dua, tiga, empat. Satu, dua. Lai. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, lompat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Diam, ya. Kanan, empat. Depan. Depan. Naik. Nafas. Sekarang satu, dua, satu, dua. Satu, dua. Dua. Dan. Enam. Putar. Lima. Ya. Turun, kaki.
lagi. Sat, naik. Tung kanan. Hebat lu. Hebat. Satu putaran dia hebat. Gak sakit ini. Air kek. Lebih susah sama yoga ya. Iya. Lebih susah ini sama yoga. Ya. Sini pasti sakit ya beli ini. Kalau belum berasa ya. Kalau belum biasa ya. Iya. Normal kalau pertama sih. Ini kalau saya menari, kalau laki pasti ini harus naik. Oh ini? Iya. Shiva down, lurus. Seperti ada tarik naik, tarik bawah. Seperti karet. Ya kalau saya mengajar orang asing, apa dibilang tensionnya harus bagus. Iya. Tension. Ya ini. Tutup kaki. Ini, naik jeriji kaki. Ini. Naik ini. Woi, ya, pas gagah. Nah, coba. Ya jangan. Ini dipancang ke bawah. Yuk, lurus. Ini pegang. Naik. Kalau naik jeriji kaki, di sini pasti ada kencang. Iya, keras. Nah, keras itu udah ketemu dah ini. Nah, sekarang untuk cari bentuk dulu, buka nih. Buka. Ah, dadak, itu cara buka. Ya. Kan tutup dulu, tutup. Tutup, ya, bukanya. Buka tumit kedua-duanya, ya. Dua bersamaan. Ya. Ah. Sekarang ini buka lagi. Set, ya. Lagi, set, ya. Di ini naik, set. Jiji naik, jiji kedua naik. Nah. Jiji kedua. Dua-dua jeriji. Iya. Sekarang baru naik tumit keduanya. Jinyet. Lurus, jinyet. Naik. Ya. Oh. Ya, ini ketemu. Ya, lurus dulu. Baru banyak 1 jam. Kalau renah namanya ngad. Ngad. Suka bagi teman. Ngad renah. Ya. Ngad. Ya, ketawa. Ngad dulu. Ya, naik jerji. Ya, kalau saya punya pemukul, ketika latihan saya punya pemukul. Halo. Ini pukul sudah berapa tahun nih? Oh iya. Jadi gimana nih? Ya, ini. Yang ini. Yang ini. Nah. Ya, buka. Naik, turun ya. Ini siap pukul. Nah, naik jiji kaki naik. Enggak. Renah. Ya, jiji kaki naik. Tumit naik satu. Ya. Palo naik. Ya. Sorry. Enggak apa-apa. Seperti bikin patung. Ya. Anggap ini batu cadas sekarang. Iya. Kayak lagi jemur kasur ya. Iya. Gemuk-gemuk bikin bentuk. Nah, ini namanya agem kanan renah. Agem kanan rendah. Iya, karena di sini ini yang naik. Ya. Naik palo lagi. Ya. Agem kanan renah. Sekarang mau agem kiri renah. Hitung 4, 1, 2, 3, 4. Contoh dulu. Belum. Contoh gini. 1, 2, 3, 4. Kita okay. Nah. Yeah. Tetap jaga 4. Woi, 1, 2, 3, 4. Wah, yeah. Bagus. Mati 10. Yes. Alhamdulillah. Buka lagi. Ya. Sekarang pandang depan. 4 lagi. Woi, 1, 2, 3, 4. Ya. Buka. Lagi sedikit. Nah, sekarang 1, 2, 3, 4 menjadi agam tinggi. Ini karena yang 4 tinggi. 1, 2, 3 tinggi. Oke. Okay. Nah, dari renah ke tinggi. Mulai. 1, 2, 3 tinggi. Di sana. Nah, ini naik. Palau. Renah lagi sekarang. Nah. 1, 2, 3, 4. Ya tinggi. Mulai. 1, 2, 3, 4. Panahnya tinggi. Lurus. Oh, lurus. Lurus. Ya. Oh. Oke, yuk, bagaimana langsung. Teman-teman? Ini bagus ini. Bagus. Yuk, kita langsung lomba yuk. Ikut lomba. Lomba. Ya, itu. Tapi paha pasti sini pegel, pasti sini pegel awal-awal ya. Iya, awal-awal pasti pegel. Untuk bisa kayak beli gitu berapa lama saya bisa harus kalau belajar? Saya? Ya. Kalau saya dulu belajar jalan aja 1 tahun disuruh Pak. Belajar jalan tadi kayak gitu? Ya, ini aja. Karena
Waktu jalan nih, saya pasti suruh 10 kali lingkaran. 10 kali keliling. Oh, muter keliling. Nah, Pak, saya kan melukis dia, ambil melukis dia. Oh, kakinya kurang gini. Ada ukurannya. Tumit ini ketika jalan nyentuh betis. Ya, kalau ini pasti bagus ya. Putar. Sir, putar. Palo naik. Ya. Sir, putar. Sentuh. Ya, cium-cium betisnya. Iya. Yeah. Kiss dia. Ya, tapi kalau mencium tuh dengan penuh rasa. Oh iya, nah, emang harus gitu. Ah, jangan di gini. Seperti cium. Iya. Seperti waktu minum Singaraga. Wah, dinikmati. Iya. Ini tumitnya harus nyentuh betis dengan rasa. Sirin putar nong der nong ne pong der ne ne cium. Sirin der nong ne cium pong der ne cium. Sir, ya itu dia. Loh, saya disuruh 1 tahun. Gitu. Itu jalan saja. Tapi ini karena kelas. Ya. Yeah. Saya ada target ini seperti Pak Gong Joni sudah 8 bulan sudah berani tampil. Oh iya. Ya, 8 bulan dengan pertemuan 3 kali seminggu. Ya, itu 3 kali. 3 kali seminggu. Ya. Oh. Tapi Pak Gongnya bolos 1. 2 kali seminggu tapi serius. Jadi nah, ini bisa. Wah, ya. Keren, Bar. Iya, keren deh. Ya. Udah bisa ya. Gue baru dia. Pertama kali enggak bisa gini. Jalannya susah. Kalau Pak Gong dulu pertama gini. Wah, oh, berat. Berat kakinya. Ya. Sekarang sudah ya, coba. Lihat Pak Gong sekarang. Nyong dir ir nong dir ompong dir nong dir nong nang sir dir dir nong dir ompong dir nong dir nong nang dir ada hadapan dir ada hadapan. Ayo gimana? Ayo. Ya, ada hadapan. Di sini kiri, lai. Ir nyong nyong ir nyong ir ompong fanang dir neng nong nang sir dir ir nong ne panang pong ir ir nong nang sir buka lagi eh ya, buka neng pong renah ir ir sir diam bilas ya sekarang angsal 4 tinggi 1 2 3 4 ay 1 2 3 4 ya. Pak kita ikut lomba Pak bener. Saya udah siap buat lomba. Antar Banjar kita tarik. Saya jurinya. Saya dapat juara. Jadi ini kelasnya tiap hari apa nih beli di sini, Bu? Kelas ini topeng setiap hari Selasa, Kamis, Jumat. Di Joni sini juga sering. Ya, saya di sini belajarnya. Ya, saya ketika Pak Gong datang, saya takut sebenarnya. Kenapa? Tantangan. Tantangan kenapa? Bagaimana supaya Pak Gong juga harus bisa menari. Tapi yakin gak nih beli sama ya, Pak? Ya, saya harus sabar. Gitu. Oh, ya. Saya bilang, Pak Gong harus sabar ya. Ya. Saya juga harus sabar, Pak Gong harus sabar. Pak Gong kan bilang, saya gak ada target Pak Made. Ya, ya. Ya, saya senang. Ya. Ya, akan datang. Tapi seperjalanan latihan, akhirnya bisa. Oke. Okay. Ya, seperti orang Bali bilang, ya. Kalau besi itu, kalau sering biasa, dia akan tajam. Tajam. Ya, benar. Pak Gong itu serius. Dan akhirnya bisa. Semua chat, ayo menari Pak Gong. Lebih terkenal Pak Gong sama. kalau di Bali tarian untuk cowok salah satunya tadi topeng keras itu. Ya, itu cewek cowok? Cewek cowok sama? Sebenarnya cewek bisa belajar. Bisa cewek bisa. Ya, murid saya dari luar semua cewek belajar. Oke. Okay. Ya. Tapi di sini kan lebih ya kadang-kadang ada yang menari topeng untuk cewek ada. Tapi umumnya cowok. Umumnya cowok. Ya karena okay. Topeng kan sering untuk upacara biasanya. Hmm. Tapi kalau cewek kan ada datang bulan mungkin itu. Iya, iya, iya. Cowok tidak. Jadi lebih apa bebas cowok itu. Sebenarnya cewek cowok. Tapi kalau untuk belajar kelas sanggar ini Mas mau bisa lah ya, beli ya. Bisa, ya. Iya, siapa aja bisa lah. Termasuk gua bisa belajar di sini. Dalam hitungan 15 menit
sudah jadi penari profesional. Gerakannya masih kaku banget, tapi sakit loh jadi. Awal-awal juga itu gak sih? Iya sama, sekarang juga kalau jarang latihan sakit juga, iya. Karena kan gini terus ya? Iya. Apalagi nanti kalau nari, baju satu koper lu pakai sendiri. Hah? Oh iya? Iya. Satu koper buat kita gitu? Iya. Mau coba pakai baju? Aduh, tadi pakai topengnya udah. Jadi ganti-ganti gitu? Enggak, nah, bajunya enggak diganti. Oh, oh jadi emang banyak ininya, iya, apa, ornamennya ya, itu ya. Satu pakai seperti pakai itu satu koper. Nah, seperti ini ini. Ya. Oh. Nah, ini dia. Ini semua. Oh, berat itu ya, ya. Beli ya. Kalau saya menari topeng pajak kan sendiri dengan 9 karakter. 9 karakter? Ya, dengan durasi 1 jam 15. Artinya upacara selesai. Pendeta mulai, kita mulai. Capek enggak, Bli? Ya kalau sudah biasa tidak ganti baju cepat-cepat gitu bajunya nggak ganti oh nggak ganti baju satu itu aja satu aja topengnya yang oh 9 karakter pertama topeng yeah. Keras setelah itu ambil topeng bancu setelah itu topeng dua penasar mau belajar penasar apa tuh yang berbicara berbicara ya ada nyanyinya oh nyanyi ya ada. coba topengnya ya, coba sekarang ikuti. Oh. 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 Oh, Dabir Singaraja. Wah, Dabir Singaraja mau. Ya, itu untuk menarik. Iya, iya. Ada yang bisa dibikin lucu ya. Bisa dibikin lucu. Lari lah. Oh gitu. Oh. Bisa. Bersinya raja. Kalau ini. No. Ningarse. Ningarse. Ya. Suron. Suron. Daku. Daku. Taku. Taku. Kebo. Kebo. Anabrang. Anabrang. Ku pentang kanan kiri. Ku bentang kanan kiri, kobar setan jalak, kobar setan jalak. Kalau gumarang asak, kalau gumarang asak, kalau gumarang asak. Gunung terong, gunung terong. Gagak, gagak. Gawesi, gawesi. Ya seperti itu. Iya. Karena topeng ada vokal. Karena dalam menari topeng pajak kan namanya, pajak itu sendiri, semua sendiri. Itu harus ada bisa menari, ada vokal untuk apa? Bikin cerita. Ya kalau biasa upacara pakai cerita yang Raja Bali waktu upacara. Ya. Hari ini intinya adalah temanya keluar keringat. Bareng Bli Joni Agung sama Pak Made di sini dari pagi. Pertama kali juga ikut yoga. Ya. Baru pertama. Ya. Sakit ya. Sakit. Iya. Saya kalau ikut yoga dulu sama Pak Agung, ya. Saya ambil yang sawah sana saja. Sawah sampai lu tidur tadi itu. Tidur. Enak banget. Itu favorit praktisi yoga. Tidur sana. Ya, balik lagi terima kasih nih. Ji Joni Agung ya. Thank you sama, banget. Sama. Thank you banget. Terima kasih banget. Mamade makasih banget ya. Mamade makasih banget. Kita hari ini udah belajar yoga, udah ikut yoga, udah ikut tari topeng keras bareng Pak Made di Sanggar Langlang Jagat Kaki Bebek House. Wah. Jadi teman-teman buat Raja Rimba kalau mau latihan yoga silakan, mau tari juga hubungi Pak Made di sini. Buktinya adalah muridnya satu berhasil di sini ya. Dan akan go internasional untuk menari. Sekali lagi terima kasih semuanya yang udah nonton episode kali ini Marimba bermain di Markas Raja Rimba. Jangan lupa untuk yang namanya Singa Raja Fest. Kita tunggu nih Joni Agung apakah akan main atau tidak. Nonton apa mana ya? Joni Agung main ntar di Singa Raja Fest. Iya, Singa Raja Fest pokoknya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Made. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye semuanya. Bye. Bye.